Presiden untuk penandatanganan prasasti peresmian pusat daur ulang Kalimantan. Memang dari dulu ya, terutama di beberapa tahun terakhir ini, memang selalu menjadi pokok untuk penanganan kota itu. Jadi tahun lalu kan dapat Adipura Kencana ya, paripurna istilah saya, yang baik dari sisi physically maupun dari sisi visi dan leadership, dan juga kolaborasi masyarakatnya. Dan sekarang kan terbukti ya, kelihatan bahwa dari anak-anak sekolah, dari komunitas, dari masyarakat. Hari ini tadi kebersihan yang kita lakukan, dilakukan oleh masyarakat di sini bersama-sama sejak jam 6 sampai jam 8.30 itu 10 ton lebih sampahnya yang dikumpulkan.